Selamat malam Pak, selamat datang di Pesanggrahan Pakubono IX, Pesanggrahan Nanarjo. Mohon diperkenalkan namanya dan dari mana. Selamat malam, saya nama saya Hadi Wijoyo. Saya surprise waktu datang sini bisa melihat Pesanggrahan Langenharjo oleh salah satu saudaranya Pak Jono Sarjono. Tahu Pesanggrahan Langenharjo ini barangkali dari mana ceritanya? Kalau dari ngertos, terus dikasih tahu sama ini ibu saudaranya Pak Jono kalau ada pesanggrahan di sini, kami pengen ngelihat apa sih di dalam pesanggrahan ini. Baru sekarang saya tahu bawa Bapak juru kunci tadi untuk melihat-lihat di dalam pesanggrahan ini sama tempat pemandian putri, pemandian laja, tempat air apa? Sumur. Air sumur, terus air belerang. Surprise loh. Dari mana Pak asalnya Pak? Saya dari Pare Kediri. Oh, dari Pare Kediri. Baik, terus kesan-kesan panjenengan ketika melihat ke dalam yang ditunjukkan tadi, bagaimana ceritanya? Mohon. Seharusnya pemerintah daerah ini mengalokasikan dananya untuk melestarikan peninggalan yang sangat bersejarah ini. Ya. Supaya bisa dilihat sama masyarakat semuanya, masyarakat umum semuanya. Kalau di sini ada pesanggrahan dari Pakubuwono IX ya. Iya. Sama sekarang sama cucunya yang namanya Pak Pak Bino, Gustinino. Iya. Ingkang merawat di sini. Merawat pesanggrahan ini. Terima kasih Pak atas kunjungannya, atau mungkin ada pesan-pesan untuk yang lain apabila berkunjung ke pesanggrahan Langenharjo ini. Pesan saya ya, pemerintah daerah harus melestarikan peninggalan yang sangat bersejarah ini. Tidak bisa tidak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam. Sama-sama Pak, terima kasih.